sudah hadir di Indonesia. Mini bike dengan desain ala besutan era 80-an. Model ini diberi nama Papio XO1, yang merupakan produk dari pabrikan motor asal Cina, yaitu CF Moto. Melalui M-Force Indonesia, motor ini dibanderol dengan harga Rp33.800.000 untuk OTR Jadetabek. Melihat dari tampilannya, bagian depan menggunakan half fairing dengan dua buah headlamp LED berbentuk bulat yang terlihat ikonik. Salah satu lampu utamanya tampak terdapat aksen X, sehingga jika lampu keduanya menyala, membentuk huruf X dan O di kedua headlampnya. Tangki bensin berukuran 7 liter seolah menyatu dengan bodi dengan buritan imut. Di tengah bodi terdapat jok pengendara berikut jok penumpang berukuran mungil di ujung buritan. Tampilannya jadi seperti motor balap jadul atau cafe racer futuristik. Dimensi imut ditunjukkan dengan bobotnya yang hanya seberat 114 kg. Lanjut ke bagian mesin, CF Moto Papio XO1 mengusung mesin injeksi 1 silinder berkapasitas 126 cc dengan sistem pendingin udara. Mesin tersebut dapat menyemburkan tenaga sebesar 9,4 daya kuda pada 8.250 rpm dengan torsi puncak 9,2 Nm di 6.500 rpm menggunakan manual transmisi 6 percepatan. Motor imut ini menggunakan pengereman cakram di kedua rodanya dengan kaliper 2 piston di depan. Yang menariknya, sudah mengadopsi sistem pengereman ABS dual channel. Model ini juga sudah mengadopsi suspensi depan upside down, sedangkan belakang menggunakan monosok. Pada sektor rodanya, menggunakan pelek berukuran mungil 12 inch. Pelek ini kemudian dibalut oleh ban berukuran 120/70 di depan dan ban 130/70 di belakang. Yang tidak kalah kerennya itu panel instrumennya, berbentuk bulat dengan ukuran mungil, hanya 3 inch. Perpaduan antara analog dan digital kecil di sisi kanannya. Menariknya, CF Moto memberikan aksesoris resmi berupa layar LED pixel untuk dipasang sisi fairing depan. Nantinya, tampilan layar bisa dikostumisasi lewat aplikasi di smartphone. Sementara, untuk pilihan warnanya, terdapat 3 pilihan warna yaitu Nebula White, Fiery Red, dan Moss Green.